pendakwa asal Lebanon keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Ruhi Al-Jailani, didampingi Dewan Penyantun Pondok Pesantren Suryanto secara simbolis melakukan peletakan batu pertama Masjid Qomo Abdul Mujib dan Pondok Pesantren Putri Suryanto Abdul Mujib, NU Kota Parepare. Peletakan batu pertama tersebut berlangsung di Bili-Bili, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang pada Jumat 2 Juni 2023 pagi. Hadir mewakili Bupati Pindrang, Asisten Administrasi Umum, Andi Pawelenawir, perwakilan Kekanwil Kemenak Sulsel, Kabid Pendidikan Diniyat, dan Pondok Pesantren Dr. Haji Mulyadi MAG, Ketua PCNU Parepare Dr. Kiai Haji Hanani MAG, Cucu Imam Lapeyo, Kiai Haji Ahmad Multazam, perwakilan pewakil petak solawatan Supa, Andi Tan Rasula, dan tamu undangan lainnya. Suryanto mengatakan, dirinya sebagai perantau asal Kalimantan Selatan, yang merupakan keturunan Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, merasa wajib membangun di kampung sendiri. Untuk itu, kata dia, memohon doa dirinya akan membangun masjid, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi. Dia dan sekeluarga pun mengabadikan nama kedua orang tuanya, nama Qomo sebagai mama, dan Abdul Mujib sebagai bapak, pada nama masjid yang akan dibangun. Kemudian, nama pesantrennya adalah namanya sendiri. Suryanto mengungkapkan, menyiapkan tanah seluas 5,3 hektar untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren tersebut. Lebih lanjut, Ketua DPC Gerindra Kota Parepare itu mengatakan, mudah-mudahan bisa sampai 10 hektar, sehingga kedepannya bisa membangun sampai perguruan tinggi, karena di Kalimantan ia juga membangun sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA sebagai wadah pendidikan dan siswanya kurang lebih 1.000 orang. Suryanto pun mempercayai kepengelolaan ponpes tersebut kepada PCNU Parepare sebab dia menyebut bahwa Ketua PCNU Parepare sebagai sahabatnya. Insya Allah kami akan membangun pesantren, mudah-mudahan bisa sampai perguruan tinggi. Karena kami ini sebagai perantau, kami ini dari Kalimantan Selatan, tapi asal dari Supa. Jadi kami keturunan Supa dan Pelandro. Jadi kami merasa wajib untuk membangun di kampung sendiri. Jadi itulah makanya kami sekeluarga berniat untuk mengabadikan nama Masjid Qomo. Qomo itu mamak saya, Abdul Mujib itu bapak saya. Mamak saya ini berasal dari Sidrap, bapak saya berasal dari Pagatan, akan tetapi keturunan dari Supa. Nah, makanya kami berencana untuk mengabadikan nama kedua orang tua kami.